Mungkin korang boleh nampak tak? Aku pun tak sure. Sekejap aku buka lampu. Mana switch eh? 5, 4, 3, 2, 1, go! And I'll go. Assalamualaikum. Kembali semula ke channel Mr. Chilabai. So hari ni alhamdulillah pagi tadi bertolak daripada Kuala Lumpur menuju ke JB dalam keadaan yang lancar. Tak hujan, cuma ada jerebu sikit, tapi lebih teruk di bahagian Lembah Kelang lah. So masuk saja Johor Bahru, masuk saja sempadan Johor Darul Takzim. Jerebu tu agak kurang sikit. So kenderaan pun tak banyak, cuma kerja-kerja penyelenggaraan plus sahaja yang mengganggu kelancaran perjalanan tadi. Tapi alhamdulillah makan masa jugalah untuk aku sampai ke JB ni dalam 4 jam lebih. Tapi aku pun banyak berhenti dekat R&R dengan apa berhentian sebelah. Selalunya kalau kebiasaannya lah, aku akan berhenti di Pago, aku akan berhenti di Simpang Renggam. Biasanya kalau di Simpang Renggam ni aku beli nenas. Di sana ada satu jenis nenas, tak silap aku MD2 ataupun MD4. Nenas ni bagi aku, kalau korang boleh check out, nenas ni tak, rasa dia tak seperti nenas-nenas yang korang biasa makan. Kalau korang makan banyak, korang akan rasa apa panggil, kalau aku panggil dia macam pedor. Terasa lidah tu macam kebas-kebas dari segi dia apa rasa lah. Tapi kalau nenas yang ni korang boleh cuba nanti, dia tak rasa sama. Sebabnya aku beli tu, aku bagi pada wife aku. Dia memang tak makan nenas daripada kecil. Dia tak suka makan nenas sebab bila makan nenas tu, lidah tu akan rasa pedor. So bila aku bagi dia cuba nenas ni, dia rasa macam betul apa yang aku cakap, tak pedor langsung. So kebetulan aku bila ada meeting 2 minggu sekali ke JB, so aku akan belikan dia lah. Harga sebiji lebih kurang dalam 1 kilo, 1 kilo berat dalam 1 kilo lebih, 1 kilo kot aku rasa. Dia kira biji lah, 1 biji kira RM7. So kebiasaannya aku akan beli 3 biji dan cukup lah untuk dalam tempoh 4-5 hari macam tu. Dan 2 minggu akan datang tu aku akan beli lagi sekali. Untuk malam ni aku tak pergi ke mana. Aku ada buat review sikit tentang konten akulah. So malam ni aku rehat. Besok pagi dah ke Pasir Gudang untuk attend meeting, meeting project di sana. Jadi aku harapkan meeting ni berjalan lancar dan tiada isu-isu yang berbangkit. Dan stage terakhir lah untuk sebelum submit ke authority. Jadi malam ni cuma aku rehat tengok TV. Aku rehatkan diri, luangkan masa tengok Facebook, balas balik YouTuber yang dah subscribe channel aku. Jadi harapkan korang pun boleh tengok channel aku, Mr. Chilabai. Jadi aku harapkan, sebab minggu ni aku bercuti, minggu depan aku akan bercuti, aku akan keluar negara dan aku akan review tentang tempat-tempat yang ada di sana, tempat-tempat yang menarik. Kali ni aku akan pergi, aku tak pergi dengan family aku, aku tak pergi dengan wife aku, aku pergi sendiri, aku pergi berdua dengan seorang lagi rakan kerja aku.
InsyaAllah aku akan review tentang keadaan di sana dan aku akan buat vlog, travel vlog aku lah. Mungkin itu merupakan travel log aku yang pertama untuk channel aku, Mr. Chilabai. Okey, kita boleh tour sikit keadaan suite yang aku duduk sekarang ni. Sorry lah nampak bersepah sikit sebab aku ada buat review tentang something. So yang ini adalah bilik aku malam ni. Dan nah, main pusing-pusing pula. Makan malam, malam ni pun aku tak makan sebab petang tadi dah makan lewat. So okay, ini nak keluar dari bilik sekejap. Kita tengok pemandangan JB di malam hari. Okay, korang boleh nampak tak? Aku pun tak sure. Sekejap aku buka lampu. Mana switch eh? Allah, sini je. Okay. Macam ni lah. Aku sekarang ni di tingkat 27. Ke bawah tu memang agak tinggi lah. Macam inilah keadaan di JB dan macam inilah keadaan aku kalau aku outstation. So macam minggu ni aku berseorangan, aku seorang-seorang. So agak mudah lah untuk aku bervlog dan review something kat sini. Kalau ada kawan tu agak segan sikit nak bervlog. Okay, kita masuk semula. Kat sini memang ni merupakan suite untuk untuk dua orang. So satu katil double ni, katil besar satu. So dan kalau seorang dia bagi satu katil besar lah. Kalau biasanya kalau aku datang berdua ataupun bertiga dia akan bagi dua bilik, dan kalau datang berdua dia akan bagi single single bed, apa, single bed ada dua. So kebiasaannya kadang aku tempat aku tidur kat sofa ni je, senang dia tu, selesa nak, senang nak tengok TV, tu tujuan dia. Okay, rasanya setakat ni saja yang boleh aku boleh aku cerita sikit untuk kegiatan aku hari ni. Jadi aku harapkan korang boleh support channel aku. Sekejap aku tengah adjust. Ok, aku harapkan korang boleh support channel aku, Mr. Chilabai. Dan korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share, korang boleh subscribe lepas tu. Dan tekan loceng untuk notification. Komen-komen tu aku perlukan sebab komen-komen tu nanti aku akan jadikan sebagai satu rujukan dan sebagai benda yang positif untuk aku memperbaiki lagi cara aku bervlog dalam channel aku, sama ada dari segi travel log ataupun aku review something ataupun apa-apa saja yang yang boleh aku review di dalam channel aku akan datang. So aku harapkan korang terus support aku. Dan sokongan korang amat-amat aku hargai. Dan bagi mereka yang telah subscribe aku, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan tak ada, hanya doa aku buat korang, korang pun moga terus sukses dengan channel korang. Itu sahaja. Okay, moga kita jumpa lagi di lain vlog. Assalamualaikum.